Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamina lil awwalina wal akhirina. Wa taqwa, taqwa itu adalah wasiat Allah rabbil alamin yang mempunyai alam. Lil ala wa lil awwalina, kepada orang-orang yang dahulu, wal akhirina, dan orang-orang yang akhir, yang belakangan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa laqad wassayna, dan sungguh telah kami wasiatkan, kami telah amarna, perintahkan, allazina utul kitab, akan orang-orang yang diberikan kitab, min qablikum, daripada sebelum kamu, wa iyyakum, dan kamu juga, anittaqullaha, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama min khairin, maka tidak ada daripada suatu kebaikan, ajirin wala ajirin, baik yang segera maupun yang ya akan datang, maksudnya ya dunia maupun akhirat, zahirin wala batinin, baik yang zahir maupun yang batin, yang tidak tampak, illa wa taqwa sabilun musyirin ilaihi, kecuali taqwa adalah jalan yang dapat menyampaikan kepadanya, wa wasilatun, dan perantara, muballighatun lahu, yang dapat menyampaikan kepadanya. Jadi kalau kita bertakwa, Pak, apa yang kita penginkan, zahiran wa batinan, insyaallah sampai. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min syarrin, dan tidak ada daripada keburukan, ajirin yang segera, wala ajirin, dan yang akan datang, zahirin wala batinin, yang tampak dan yang tidak tampak, illa wa taqwa hirzun harizun, kecuali takwa adalah hirzun, tempat berlindung, harizun, yang kokoh, wa hisnun, dan benteng hasinun, yang kuat, lis salamati minhu, bagi keselamatan darinya, wan najati min darari, dan keselamatan dari kebahayaannya. Jadi kalau kita bertakwa, Bapak Ibu sekalian, hakul yakin insyaallah kita selamat. Takwa selamat. Jangan ada kita berbuat yang haram, jauhin sejauh-jauhnya, jangan kita kerjain. Wa kam alaqallahu azimu, dan berapa banyak Allah Ta'ala kaitkan, Allah Ta'ala yang Maha Agung, Allah kaitkan fi kitabil azizi, dalam kitabnya yang mulia, ala taqwa, atas taqwa, min khairatin azimatin, daripada kebaikan-kebaikan yang agung, wa sa'adatin jasimatin, dan kebahagiaan yang banyak. Famin zalika, maka di antara demikian itu adalah al-ma'iyatul ilahiyatul hibziyatul lutfiyatul. Maka di antara demikian itu kebaikan-kebaikan sebab takwa adalah kebersamaan bersama Tuhan dalam penjagaan yang lembut. Jadi kalau kita takwa sama Allah, Allah selalu menyertai kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'alamu, ketahui olehmu, annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang takwa. Ya, jadi kalau kita takwa sama Allah, Allah selalu nolongin kita.
ada orang sama bapak patuh banget, anak buah bapak patuh banget, taat banget. Kira-kira bapak perhatian gak sama dia tuh? Pasti perhatian. Kalau kita aja perhatian, bagaimana Allah lebih-lebih perhatian. Wa min zalika al ilmu laduniyu, dan di antara demikian itu ilmu laduni. Ya. Jadi ilmu ladun ini ilmu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara seorang guru. Langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa perantara seorang guru, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni, paham aja. Ngerti aja. Siapa aja, Pak? Lagi ngajar. Ya, itu paham aja. Dikasih tahu sama Allah. Ini bacanya begini. Ini pahamnya begini. Gitu. Jadi paham aja. Ada yang bisikin, nih bacanya begini, nih bacanya begitu, nih pahamnya begini, nih pahamnya begitu. Kalau kita takwa sama Allah. Banyak ulama kita yang begitu. Padahal ngajinya gak kemana-mana. Tapi kok bisa mana-mana itu? Itu Allah yang punya bimbingan. Apa iya begitu? Ente belum merasain jadi begitu, nanya-nanya. Ya. Ilmu laduni. Kalau kita Pak sama orang, kalau kita dekat itu kita enggak bisa ngelihat. Kalau kita jauh baru kita bisa ngelihat kemuliaan seseorang. Biasanya begitu. Kalau kita dekat itu kita enggak bisa ngelihat. Kalau kita jauh baru kita bisa ngelihat. Keterangan kalau lampu mah silo. Ya kan baca kitab kan susah Pak, nggak gampang. Itu banyak ulama-ulama yang kayak begitu modelnya. Kalau Allah Taala, Allah Taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah ajarkan kamu ilmu tanpa perantara. Jadi langsung Allah berikan. Ya. Allah langsung berikan kepadanya. Paham di hati. Wa min zalika, dan daripada demikian itu al-furqanu indal istibai. Diberikan nama Allah al-furqan, pembeda. Indal istibahi, ketika kesamaran. Jadi kita dihadapkan oleh sesuatu yang kita bingung. Kita pilih yang mana nih? Yang ini kiai, yang ini kiai, yang mana yang benar? Kalau orang yang takwa, insya Allah dia punya pegangan. Dikasih tahu sama Allah, ini yang benar, ini yang benar. Orang bingung yang mana yang benar. Nah, orang yang takwa, ini yang benar. Dikasih furqan, kacamata pembeda, bainal haq wal batin. Wa uquul istiqal iskani, ya, wa uquul iskani, dan terjadinya kemuskilan sama beliau mudah saja, selesai.
Wal kafaratu lisayiati, dan penghapus bagi segala kesalahan. Dosa-dosanya kehapus kalau kita takwa sama Allah. Jadi kenapa? Karena dia orang yang dicinta oleh Allah. Ada bapak nih punya anak sayang banget. Anak bapak umurnya 3 tahun lalu mecahin piring. Apa kita bilang? Aduh adik sayang, nanti kena pangan deh. Enggak apa-apa piringnya pecah, nanti beli lagi. Gitu kan? Umurnya 2 tahun gitu kan? Aduh adik, adik sayang. Malah yang naruh domir ini, naruhnya di sini, siapa naruh sini nih? Itu kan? Itu cinta. Orang kalau cinta berbuat salah disayang. Tapi kalau enggak cinta benar aja salah itu ya. Jadi takwa, Pak, takwa. Jangan kita melakukan yang haram, jangan. Wal maghfiratu lidzunubi, dan diampuni bagi segala dosa. Ya, ada yang mengatakan kalau sayiat itu dosa kecil. Kalau zunub dosa besar. Jadi kalau kita takwa malah diampunin tuh dosa kecil, dosa besar. Kapan tuh diampun dosa besar? Entar ketika meninggal dunia, dia kelupaan bertobat, tahta bima syi'atillah, dia berada di bawah kehendak Allah, insya'a ghafara wa insya'a azaba, Allah ampunin dia. Kenapa? Dia orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah taala jadikan untukmu furqanan, pembeda. Allah kasih kita kacamata pembeda bainal aqwal batil. Kita bisa ngelihat ini yang benar, ini yang salah. Ini mana yang benar ya gitu ya. Zaman sekarang kan zaman orang pada berantem nih ya. Berdebat ini, debat apa aja dah. Mau partai, sekarang mau nasab. Orang yang takwa kepada Allah, insyaallah aku yakin Allah berikan dia kacamata. Mana yang benar, mana yang salah. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Dan Allah ya, hapus daripada kamu ya akan kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni bagi kamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Wa min dzalika.